lillahil hamd. Menurut data Kementerian Agama, saat ini rata-rata calon ibadah haji di sejumlah daerah puluhan tahun, seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat, memerlukan sekitar 30-35 tahun. Bahkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, antrean calon ibadah haji mencapai 40-45 tahun. Data antrian calon ibadah haji menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan gairah umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Antrian jemaah haji yang luar biasa juga dimaknai adanya perbaikan-perbaikan ekonomi, perbaikan kesadaran beragama. Tentu hal ini perlu kita syukuri. Allahu Akbar walillahilhamd. Kuota haji Indonesia pada tahun ini memang sudah kembali ke jumlah normal sebagaimana sebelum era pandemi.